Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas jarum alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara yang sederhana tapi barokahnya luar biasa, yaitu acara anak yatim di bulan Muharram Suro, khusus anak yatim 10 dari 30 yatim janda di majelis kami Kemis. Biasanya yatim dan anak telangkal 15 kita ambil khusus yatim di 10 karena nanti dananya itu juga dibagi dengan Kemis di Mbak Nunggi. Ikan kula hormati Bapak Suja dan Pak Nur, juga yang ini Bapak Haji Muhammad Bilal diwakili Gubernur G, yang juga saya hormati yang ada di Jakarta. Matur sembahun Bapak Haji Muhammad Bilal sekeluarga dan Bapak Suja Gubernur sekeluarga dari Jakarta dan Sidoarjo. Matur sembahun panjenengan sudah menjadi donatur setiap Kemis. Saya kagum dananya banyakkan di Jawa Timur, beberapa Jakarta dan Bali. Saya terima kasih yang setiap Kemis bisa mengadakan dari beberapa donatur. Kalau tidak ada beberapa donatur, saya kumpulkan tidak bisa ada acara tersebut, tidak bisa menunggu yang sakit-sakit, tidak bisa mendoakan musik anak-anak yatim. Sedangkan doa yang paling mustajab itu harus doa rutin. Ini kan masalah berkat konsumsi karena itu nomor berikutnya. Datang-datang sendiri. Pokoknya yang penting kita mengaji rutin otomatis ini akan lancar. Kemudian pada hari ini khusus dari Sabtu di luar dari Kemis, khususon dari keluarga Bapak Suca dan Bapak Haji Muhammad di Jakarta dari Sidoarjo. Ada beberapa fadilah yang diberikan pada anak-anak ini. Kemudian para donatur diwakili Bapak Sujan dan juga untuk Bapak Haji Muhammad. Nanti videonya disampaikan untuk memantapkan hati, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, agar tidak ada sedikit pun sudon, akan kita terlalu sudon harus dengan cara ini yang clear, yang jelas awalnya. Apabila acara pada bulan Muharram kedatangan anak yatim ini, pertama kita memperoleh barokah silaturahmi dengan anak yatim. Alhamdulillah, bapak tak usah dipercik bermasak, tak perlu dipercik masak orang-orang ini, guys. Enak seperti ini, masalah tempat kampus setiap Kemis sudah tinggal catering. Dia kan terhubung jangan ke Jawa Timur, terus tinggal Kemis juga kan Sabtu. Tapi ini ketemu langsung bisa. Tak usah betul, yang penting ngaji dan memberi anak yang ini. Tadi yang pertama ada barokah silaturahmi dengan anak yatim. Nabi Muhammad Dawud, Bismillahirrahmanirrahim. Silaturahmi itu sunnatul marhubatun. Silaturahmi itu sunnah Rasulullah. Kelakuan yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dengan anak-anak yang di bulan Suro. Yang kedua ada barokah mengaji. Kanjeng Nabi Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dari ini, waman arad dan al-qadar al-qadar, waman arad dan al-qadar al-qadar. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, Bapak Sujan, Bapak sekeluarga, Bapak Muhammad Bila sekeluarga ingin bahagia di dunia, maka harus mengaji. Di rumah mengaji, Bila Muhammad harus mengaji dengan anak yatim. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat juga harus mengaji. Dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, sukses dunia akhirat, maka harus mengaji. Kalau sibuk di rumah mengaji minimal hari Kamis, terus dibantu selain mengaji di rumah kos-kosan, mengaji dari Kamis di sini dibantu setiap hari mengaji TPK yatim yang di satunya itu saya di pondok, Rebu, Kemis dan lain-lain. Nah itu semua doanya untuk keluarga dan para donatur. Maka mengaji tersebut merupakan barokah yang luar biasa dari acara ini.
dan insya Allah para donatur akan barokah sukses di akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian fadilah yang ketiga ada barokah dan pahala sodako. Sodakonya siapa? Sodakonya para donatur, Bapak Sujan, Mbak Nur dan semua Bapak Haji Muhammad Bilal. Itu semua sodakonya di kampung ada barokah dan pahalanya, yaitu rezekinya akan diganti 70 kali lipat. Amin Allahumma amin. Makanya walaupun Bapak Sujan tidak usah sekolah keluar negeri, S2, S1, S2, S3, 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 kan? Tidak usah S3, 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 S3. Nah, setelah kita, kamu ingin apa? S1, S2, S3, kamu ingin sekolah sarjana? S1, S1, S3. Nah, walaupun tidak usah sekolah S2, S3, 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 kan? S1, S3, 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 S3. S1 tadi kok itu, S2 ada beca. S1 itu bedanya S1 yang anggur. S2 beca dan S1 ada yang anggur. S1 yang kawal. Bapak tujuan ini sekolah SMA ya? SMA, STM? SMA SMA Negeri Kejayaan enggak usah S1, S2, S3, S4 langsung kerja barokah di sana sih karena pasukan itu ada yang soleh dan soleha makna rezekinya di sisi kamu untuk yakin dan apa kita untuk orang tua akan barokah insya Allah sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Dan sedekah itu kita dulu aja ini kan aku pegangan bukan S1 aku apa sekarang yatim kali bisa kayak iya orang tua kita penting kan pas menjadi lulus S2 dulu lulus S2 akhirnya pasti cukup. Oke, kan tadi gitu. Kalau temennya lulusan S1, S2, aku sih belum sampai anak yatim, mungkin S3. Dulu S3, itu di rumah sakit, tak ada sih bila foto. Aku gak ngerasa yang aman, kayak badan sih bila foto. Oke, kan yang aman, kita di sopi, gak tadi, tak. Maka contohnya yang baik, maka sudah di saat ini, bisa jadi contoh untuk semua para saudara saya, sahabatnya, umur, dan lain-lain. Yang terakhir saya singkat yaitu ada doa doa mustajab di bulan Ramadhan. Satu doa anak yatim, dua doa anak terlantar, yang ketiga yaitu doa para donatur. Para donatur itu orang-orang yang soleh, orang yang soleh doanya mudah diijabah. Doanya para donatur itu orang yang soleh, doanya mudah dijabari. Dan terakhir doa para guru ngaji dan ulama. Di sini ada 4 doa mustajab. Insya Allah hajat-hajatnya ini akan dijabari. Pertama yaitu Bapak Haji Muhammad Bilal yang terhormat minta doa agar masalahnya rahasia cepat selesai dan dilancarkan urusannya. Juga diberi syafaat sehat panjang umur sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Rezekinya seperti tadi tapi diganti awal 70 kali lipat. Amin Allahumma amin. Ibu Nur Aini atau Bapak Sujarno, Bapak Pak Sujan, mudah-mudahan maklum ini segera diberi momongan yang kedua. Kalau bisa anaknya kepinginnya dua. Apa? Kepingin minta anak dua sama Allah. Dikasihnya terserah Allah. Iya. Terserah Allah. Kalau bisa jadi segera momongan anak yang kedua setelah adik Halwa. Amin Allahumma amin. Setelah Mbak Halwa segede deh kak sebelum deh. Ini dulu Mbak Nur ini 5 tahun berdukun dan dia berdukun ke dokter belum sukses. Dikasih Allah sukses melalui majelis yatim dan ujiannya kusosi. Maka insya Allah akan segera punya momongan lagi. Amin Allahumma amin. Selain minta omongan lagi, yang kedua setelah adik Halwa, Bapak Sujarno Sidoarjo, masih Sidoarjo asli Kejayaan. Asli Pasuruan sekarang tidak di Sidoarjo, sama saja di Sidoarjo dan Pasuruan. Dan juga Bapak Nur Sukuarga
bangkrut, maksud saya bapakmu kalah bila sekeluarga, bapak sucan sekeluarga, diberi sehat walafiat, amin, panjang umur, amin, kaya barokah, kaya sehat, kaya rezeki, kaya amal, amin. Terus kemudian semua dosa-dosanya, dosa-dosa keluarga bapak, mukamat bilang keluarga bapak sucan dosa-dosa saya disucikan Allah 100%. Dan kerajaan dunia akhirat, anak cucunya sukses dunia akhirat dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat, iri, dengki. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Sari ma falaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasatil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi shuduri nas, min al-jinni wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya,
sallallahu yang kesempatan